Mas Wosi Haji itu juga rame. Karena memang benar Mas Wosi Haji itu pinter. Pinter dalam masalah katurangan. Beliau itu memang ahli juga. Di samping beliau sering komunikasi dengan Gus Odi. Gus Odi itu pinter, masternya master. Sering minta pendapat sama Gus Odi. Benar dan Gus, benar gak? Itu Mas Wosi Haji. Sampai Mas Wosi Haji penasaran ingin bertemu Gus Odi, tapi sudah ketemu dulu di sebelum beliau wafat sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ali Reki dan saya bersama Mbah Alia. Ini Mbah Alia sebenarnya itu banyak ditanyakan pada dari sedulur-sedulur sebenarnya seperti itu. Dan alhamdulillah saya bisa berbincang-bincang lagi, bisa bertemu lagi dengan Mbah Alia. Ini yang saya bahas adalah perkembangan pecinta perkutut lokal, terutama grup-grup Facebook gitu, Mbah. Jadi yang saya tanyakan adalah mungkin pertama kali grup perkutut Facebook itu apa, Mbah, namanya, Mbah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah la hawla la quwwata illa billah. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Mas Ali Reski dan untuk berbincang-bincang sekedar tambah wawasan, tambah pengetahuan, berbagi ilmu. Semoga kemanfaatan, keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin. Dan alhamdulillah dulu itu ada yang namanya grup di Facebook itu PLI, entah apa, PLN. Terus ada lagi yang PLN yang Mas Wosi Haji itu ya. Mas Wosi Haji, Mbah Wosi Haji, almarhum. Beliau sudah meninggal, adminnya itu hanya beliau. Jadi tidak ada regenerasinya lagi. Terus ada juga PLI kayaknya. Dia itu membahas katurangan-katurangan. Tapi katurangan-katurangan tersebut keluar daripada jalur-jalur yang ada di kitab ada makna kebanyakan. Ya mungkin bisa jadi kearifan lokal. Cuman kearifan lokal kok lokal hanya segelintir orang gitu loh. Oh gitu ya. Ataukah itu permainan para bakul yang ingin menaikkan harga atau apa? Saya kurang tahu. Itu beda pribadi masing-masing. Satu contoh katuragan keruk bumi. Katuragan keruk bumi itu kan ya kayaknya ya aneh gitu. Tapi ya ada gitu. Ada kelainnya, kelainan ya fisiknya. Mungkin yang suka ngerok-ngerok bumi itu kan ya mungkin saya juga enggak tahu dan juga enggak ingin keranahnya beliau waktu itu kan belum ada ikatan yang kuat perkutut lokal yang kayak semacam sekarang ini kan ada PALSI, satu wadah yang memang sudah menaungi perkutut-perkutut lokal seluruh Indonesia. Dan ada pun dulu itu yang rame generasi setelah PLN Mas Wosi Haji itu juga rame karena memang benar Mas Wosi Haji itu pinter dalam masalah katurangan. Beliau itu memang ahli juga. Di samping beliau sering komunikasi dengan Gus Odi. Gus Odi itu pinter, masternya master. Sering minta pendapat sama Gus Odi. Bener gak Gus, bener gak? Itu Mas Wosi Haji. Sampai Mas Wosi Haji penasaran pengen bertemu Gus Odi, tapi sudah ketemu dulu sebelum beliau wafat kayaknya. Untuk grup yang pertama, Mbak, mungkin. Kalau saya kan mulai perkututan dan gabung Facebook
grup Facebook itu 2005. Mungkin sebelum itu ada, mungkin apa gimana, Mbak? Mungkin ada, cuman ya yang paling anggotanya pertama kali itu, Mbak. Grup kurang tahu, kurang mengikuti ya. Cuma yang familiar itu familiar ya MPL, setahu saya loh, Mbak. Itu MPL, PLN, PLI, tiga ya, Mbak. Iya. Ada Kudus juga ada kayaknya, entah apa itu. PLK? Iya. Gitu. Ada di Kudus itu. Cuman Pati generasi baru Pati itu. Sebetulnya ada sudah lama, cuman tidak jalan. Tidak ada yang komentar, tidak ada yang posting, kan? Jadi dulunya itu sebenarnya itu sangat dikit, dan jika posting itu benar-benar menata kata gitu ya, Mbak ya. Yeah. Enggak sekedar, kalau sekarang kan gini, Mbak. Mau ada cewek cantik, mau apa, pokoknya itu ya di-share gitu. Kalau dulu itu dengan bahasa ya paling enggak sopan gitu, Mbak. Etikanya dijaga. Etika ya. Iya, dulu itu yang sering saya tuh komentar itu di Misteri Perkutut Lokal. Misteri Perkutut Lokal. Saya tuh online terus, bahkan ada yang penasaran. Ini 7 hari 7 malam gak pernah, gak online, ini orangnya tidur bandar, penasaran kayak gitu. Ya mungkin waktu itu saya ya masih sendiri juga sering online terus. Kesibukannya cuma main HP, baru senang-senangnya Facebook ya, gak ada hiburan lain. Jadi kuat-kuat aja. Kalau tanggapan Mbak, sekarang kan mungkin ratusan grup Facebook, Mbak. Grup perkutut di Facebook itu, Mbak. Itu dan tanggapannya ini, bagaimana? Dulu yang paling ramai itu Misteri Perkutut Lokal. Sampai ada sekitar 70 ribu lebih. Terus ada seseorang, mungkin hacker atau apa itu, yang tidak senang sama Misteri Perkutut Lokal dan pengurusnya. Terus diblok terus, dilaporkan. Akhirnya dihilangkan Misteri Perkutut Lokal, terus bikin lagi grup Misteri Perkutut Lokal. Sampai berapa kali? Mungkin ada 7 kali kalau tidak salah. Sering. Tapi, kalau MPL itu pokoknya hangus terus, kebanet terus, itu sering ya, Pak? Nah, dibanet gitu ya. Sering. Kalau yang PLN itu malah sekarang jadikan apa ya, diambil alih kayaknya, Pak. Kalau PLN itu, Pak, dibuat itu loh, grup slot itu loh, Pak. Maksudnya grup judi, kayaknya dihack itu, Mbak. Grup dijadikan grup seperti itu kalau PLN sekarang itu. Tapi kalau PLN yang sekarang kan PLN-nya Dimas Kolbi De Pasto itu. Perkutut. Iya. Jabarat itu PLN itu sekarang. Perkutut Lokal Nusantara. Nah ini, Mbak, saya tanya, ini juga sebenarnya sedulur-sedulur yang lain juga penasaran. Bagaimanakah biar perkutut itu selaras dengan kita, Mbak? Itu biar cocok itu loh, Mbak. Mungkin kalau grup, ya perkembangan grup dari awal sampai sekarang mungkin ya seperti itu. Ya sekarang pertanyaannya itu, Mbak, rata-rata yang ditanyakan teman-teman di komen seperti itu. Biar cocok, biar selaras ya harus kita itu sering komunikasi dengan dia, atau kita sapa dia kan. Satu contoh, saya punya crossing